Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng membagikan 200 bungkus daging kurban kepada masyarakat lingkungan kampus. Penyembelihan yang digelar pada Sabtu pagi itu juga mengikutsertakan masyarakat sekitar kampus guna mempercepat proses penyembelihan serta pembagian hewan kurban. Beginilah proses penyembelihan hewan kurban sapi milik Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi yang digelar pada Sabtu pagi bersama masyarakat sekitar kampus, juga para dosen serta staf kampus. Nur Fata selaku Kabak Umum dan Kerumahtanggaan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar kampus setiap tahun, namun sempat terhenti 2 tahun karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengeratkan tali silaturahmi masyarakat dan kampus dengan harapan daging yang dibagikan dapat diterima dengan baik dan tahun depan daging kurban yang diberikan lebih banyak sehingga masyarakat yang mendapatkan juga lebih merata. Kalau untuk pembagian hewan kurban ini, khususnya dagingnya, kami bagikan khususnya dengan masyarakat sekitar kampus, ada di beberapa RT, karena kampus kami melingkupi 2 wilayah, yaitu dari Genteng Wetan dan Kembiritan, Desa Kembiritan. Khususnya untuk wilayah kampus, sekitar kampus. Harapan ke depan kami bisa lebih, tidak cuma 1 ekor. Insya Allah seperti tahun-tahun sebelumnya, sampai 3 ekor lebih dari kambing sama sapi. Sementara itu, salah satu warga yang mendapatkan daging kurban, Nur Siti, bersyukur karena setiap tahun mendapatkan daging kurban dari kampus Ibrahimi Genteng. Dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor dan Dewan Dosen IAI Ibrahimi yang telah memperhatikan masyarakat sekitar, serta berharap IAI Ibrahimi Genteng semakin maju. Alhamdulillah, barokahnya bulan Idul Adha, senang sekali Mas dapat daging kurban dari kampus Ibrahimi. Alhamdulillah sering, harapan saya sih kedepannya lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan daging kurban. Gitu. Semoga kedepannya kampus Ibrahimi semakin maju, mahasiswa semakin banyak, dan barokah untuk semuanya. Ketua RT di Dusun Resomulyo Islandi juga mengaku sangat senang karena dari dulu warganya selalu diperhatikan oleh IAI Ibrahimi Genteng. Ia berharap setiap tahunnya yang mendapatkan bisa lebih banyak lagi. Harapannya ini yang kedatang itu bisa yang lebih banyak lagi. Kalau bisa ya 2, 3 gitu lah. Ya kalau perlu mahasiswa itu dari lembaga mana kalau bisa itu masuk di Ibrahimi. Gitu. Kalau bisa ya juga lebih banyaklah mahasiswanya. Karena demi untuk masyarakat, korban, untuk kepentingan korban itu kan akhirnya lebih banyak lagi. Kalau muridnya banyak, korbannya banyak. Ya, kalau masyarakat itu kalau dapat korban ya senang, Mas. Senang ya. Jadi Eka, CTV.